Oke, sahabat semua, acara hari ini saya akan melakukan pelepasan burung bersama teman-teman dari perwakilan pemuda Bukit Gondang dan juga kelompok petani muda bersama teman-teman dari UGM. Untuk acara pelepasan burung, saya mencari burung di pasar. Tentunya memilih burung-burung yang sehat dan juga kemungkinan layak untuk bisa terbang di alam bebas. Burung yang kami beli di pasar ini adalah jenis burung madu sriganti, ada burung pijantung kecil, ada juga burung perenjak dan juga banyak jenis lainnya. Warna-warni ini adalah burung cabai bunga api. Burung ini dalam kondisi sehat-sehat dan siap untuk dilepas liarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbah Jup Petualang. Nah, acara hari ini ada pelepasan burung lagi yang keberapa ya? Yang keenam. Nah, kali ini saya bersama teman-teman dari petani muda, teman-teman dari Putra Bukit Gondang, juga ini ada teman-teman dari mana? UGM. Oke. Semoga acara hari ini sukses. Amin. Amin. Gimana? Ya, intinya lanjut, Pak. Oke, siap. Walaupun hujan ya, tetap semangat pagi lah pokoknya ya, teman-teman. Oke. Semangat. Kok dia kecek juga. Oke bro, kita mulai lepaskan ya. Bismillah, semoga lancar, bisa kembali ke habitatnya. Wih mantap. Wih semangat ayo. Langsung. Yo mabur, terbanglah bebas di alammu. Ya. Metu. Di kondisi kena. Kulitnya. Itu ya. Oh, kulitnya. Apa ya? Ayo. Anu lawange nang ngisor. Iyo, iyo. Ayo. Iki mati ngono. Alam mas ini. Thank you.
Oke, bagaimana bro? Wah, lancar mbak, mantap. Burungnya sehat. Bagaimana mas? Semoga Desa Sambirata menjadi lestari dan ramah burung. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita telah melakukan pelepasan burung. Alhamdulillah lancar. Dan mungkin dengan cuaca yang kurang mendukung, tapi ya alhamdulillah lancar ya. Terima kasih untuk tim Banyumas, terutama yang sudah memberikan motivasi kepada kami untuk lebih melestarikan burung yang ada di sini, untuk mengembalikan ekosistem yang ada. Tentunya kami di sini petani muda, putra Bukit Gondang, pemuda yang ada di sini, dan hari ini kebetulan ada orang yang luar biasa dari UGM. Terima kasih Mas Dika, Mas Sigit ikut juga dalam kegiatan hari ini, dan tentunya semoga tidak putus di hari ini, kegiatan ini terus berjalan sampai dengan kesadaran kita yang sudah membangun ekosistem yang sudah semestinya hidup di semesta ini. Oke, tetap semangat pagi. Mantap. Terima kasih Mbak Juk. Saya ucapkan selamat kepada para petani muda, kemudian juga para pemuda Bukit Sigondang yang telah melakukan kegiatan pelepasan burung ini. Semoga kegiatannya terus berlanjut dan menyebarkan virus-virus untuk melestarikan alam kita. Jaga alam kita selalu lestari. Salam sore. Baik teman-teman, tadi udah kita lakuin pelepasan burung nih. Mungkin dengan cuaca yang kurang mendukung, ini gimana terkait pasang bannernya? Gimana ya, nanti kita pasang lagi mungkin ya, tapi nunggu cuaca yang lebih mendukung aja ini ya, karena cuaca hari ini mendung dan ini juga mau hujan, pastinya ini nyusul aja karena ini mau turun hujan. Oke. Pemasangan banner ya, yang penting acara hari ini pelepasan burung sudah terlaksana dengan luar biasa. Terima kasih buat teman-teman. Mantap lagi, mantap. Oke. Selamat hari. Kita akhiri dulu karena ini cuaca kurang baik, mau turun hujan.